Indonesia sepertinya sangat serius untuk mempersiapkan skuad di Piala Asia 2023 mendatang. Ya, hal ini membuat Shin Tae-yong mulai saat ini sudah memanggil para pemain dan ada beberapa pemain yang sudah menjadi catatan untuk bisa mengikuti seleksi di timnas nantinya. Ada satu nama pemain yang saat ini berkarir di luar negeri. Ya, walaupun pemain ini saat ini memiliki kontrak dengan klub nasional, ternyata dirinya memiliki keinginan kuat untuk bisa membuktikan kepada Shin Tae-yong dan juga PSSI agar dirinya mampu bersaing bersama pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Ya, wonderkid Persebaya Surabaya saat ini memang sudah menjalani trial di Valencia. Ya, dia adalah Altabala. Pemain muda Persebaya Surabaya ini santer dikabarkan memang segera direkrut oleh Valencia. Saat ini dirinya sedang mengikuti seleksi di sana, dan jika benar nantinya dia akan mendapatkan kontrak resmi dari Valencia, Persebaya harus rela melepasnya karena itu sudah menjadi klausul kontrak pemain. Ya, dilansir dari Tribun WOW, saat ini Altabala sudah berada di Spanyol dan dirinya sudah mengikuti seleksi. FIFA pun juga menyorot dari kepergian Altabala ke Valencia. Ya, tentu ini menjadi kabar bagus bagi pemain timnas Indonesia karena Alta sudah menyusul Egy Maulana Fikri, Witan Asnawi dan juga Pratama Arhan yang sudah dulu bermain di luar negeri. Apalagi saat ini Altabala bermain untuk Valencia. Bisa saja ia mendapatkan jaminan khusus untuk Shin Tae-yong agar bisa bermain bersama timnas Indonesia. Altabala memang sebelumnya bermain bersama Persebaya, bahkan dirinya mencatatkan beberapa waktu bermain yang sangat bagus. Kemudian sebelum ke Persebaya, dia juga pernah bermain untuk Persita Tangerang. Posisinya yang sebagai penyerang membuat dirinya sangat disukai oleh Shin Tae-yong. Usianya masih 21 tahun. Dirinya juga memiliki kemampuan terupas yang baik, bahkan tingginya juga sangat luar biasa sebagai seorang striker. Dia memang pemain keturunan, namun dirinya besar di Indonesia. Dan saat ini dia akan membuktikan kepada dirinya bahwa ia mampu bersaing di timnas Indonesia dan juga Valencia. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika pemain 21 tahun ini bergabung bersama timnas Indonesia, dan siapa kira-kira yang pantas digeser untuk digantikan oleh Altabala? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.